Inilah yang akan terjadi ketika kita meninggal dalam 6 agama di Indonesia. Jangan lupa subscribe ya. Dalam agama Konghucu, jiwa roh akan naik ke atas dan badan turun ke bawah. Roh para leluhur akan dipersembahkan sesajian untuk mendatangkan hal baik bagi keluarga. Nirwana adalah sebuah tempat kediaman abadi terakhir dalam siklus kematian agama Buddha. Dalam agama Hindu, jiwa yang memiliki banyak dosa akan terlahir kembali dan bisa berwujud hewan maupun tumbuhan melalui proses reinkarnasi. Dalam agama Kristen Katolik, terdapat 3 tempat setelah kita meninggal, yaitu neraka, surga, dan api penyucian. Api penyucian adalah tempat bagi mereka yang harus dimurnikan dosanya terlebih dahulu sebelum akan masuk ke dalam surga. Dalam agama Kristen Protestan terdapat 2 tempat, yaitu surga bagi orang baik dan neraka bagi orang jahat. Ada 8 tahapan dalam agama Islam setelah kita meninggal, mulai dari alam kubur, padang mahsyar, hingga surga dan neraka, di mana surga bagi orang baik dan neraka bagi orang jahat.